Doa-doa dikit buat Bang Tiko, apa harapannya buat Bang Tiko? Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga menjadi. Supaya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Udah berapa lama kita nggak ketemu, Bang? Satu tahun setengah. Udah satu tahun ya. Udah gimana? Satu tahun. Sehat, Bang? Gimana hubungan antara Tahelin? Oh, anjir! Anjay, ketemu lagi. How are you, brother? I'm fine, and you? Fine. Oh, oke, okay. Nice to meet you ya. Oke, okay. Dari Bali tambah seger aja, walaupun nggak kelihatan mukanya. Kelihatan. Ngapain lah, anjay. Gimana, Bang? Gimana misinya? Oke, okay, ditunggu merapat nih. Oke okay sih, bisa nih. Iya. Apa bareng kita berangkat ya? Besok gua berangkat nih. Oh, besok gua berangkat? Iya, soalnya... Besok gua juga di Tangerang sih sebenernya. Oh gitu ya? Boleh tuh merapat. Merapat aja bentar gitu kan. Apa lu mau ke kosan gua dulu merapat di situ? Deket loh. Nanti gue lihat keadaan dulu. Begitu. Ini kamera nih. Yoi. Ya. Itu buat siapa tuh? Hah? Itu. Oh. Siapa yo? Ayo, bagi-bagi lah. Juga tahu siapa tuh. Anjay. Pokoknya tunggu aja tanggal siap. Mainnya. Oke, siap. Anjay. Sapa-sapa dulu. Sapa-sapa. Oh, udah. Padahal mau ngemis tadi. Ini gara-gara. Sahabat ego. Sahabat ego bukan. Guys, guys, guys ego. Guys ego. Sekarang Bang Eko nih udah ganteng kali nih. Ya kan? Udah pakai ini cuman kurang rompinya aja. Ya mau jabat gua. Oke. Jadi nanti kalau lu udah ngejabat gua minta kursi. Aman, bisa diatur. Sekarang kan mau 2024 ini. Iya benar. Ya bagi-bagi jabatan. Aman lah. Jadi kalau korupsi nanti aman. Aman, bisa diatur ya. Gua ke situ dulu nih. Ambil mobil. Campur. Ya ambil mobil. Orang udah pada pergi nih. Ayo guys. Bang Den, Luan. Udah malam guys, coba lihat ya. Ini udah mau maghrib ya guys, 6:30. Tapi kita masih tetap datang karena peramaian. Ini rekam nih. Ya, siap kak. Oke. Guys, kita udah di lokasi. Teman-teman udah pada di sono. Itu ada Bang Breu juga. Ini kita depan masjid sih. Nanti kita sholat maghrib lah. Berjamaah gitu, teman-teman. Kita ke situ yuk. Oke. Okay. Akhirnya kita udah di lokasi bareng teman-teman kreator bersatu. Kita mau masuk ke dalam, so ikutin kita, yuk.
Oke teman-teman, jadi kita udah nyampe lokasi nih. Jadi kita datangnya malam-malam ya. Teman-teman, jadi alhamdulillah banget kita udah di lokasi rumah Tiko. Masya Allah banget ya, Bang Tikonya ada di atas itu. Nanti kalau memang ada spare waktu, kita coba ajak Bang Tiko wawancara. Semoga bisa lah ya gitu. Jadi ayo teman-teman kita. Teman-teman, alhamdulillah banget Bang Ego bisa berkunjung ke rumahnya Bang Tiko. Alhamdulillah hari ini Bang Tiko resepsi pernikahannya ya. Iya, benar. Alhamdulillah banget. Gimana Bang, perjalanan dengan lancar ya? Alhamdulillah, walaupun banyak kendala, iya. Ya mungkin sedikit demi sedikit bisa berjalan dengan lancar. Masya Allah, semoga samawa ya Bang. Amin, terima kasih. Ya siap Bang. Rencananya tinggal di mana nanti nih Bang? Di sini. Di sini ya? Iya, Masya Allah. Benar. Kalau untuk Ibu, Gimana? Di sini juga. Di sini juga ya, Masya Allah teman-teman. Pokoknya doa terbaik buat Bang Tiko, lancar-lancar ya ke depannya. Amin, gitu. Terima kasih. Gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Oke, ya Bang Tiko. Ya. Karena dia, ya. Oke teman-teman, kita mau makan dulu. Tadi udah foto-foto sama Bang Tiko, alhamdulillah ya. Saatnya kita makan dulu nih. Masya Allah. Akhirnya kita bisa silaturahmi ke rumahnya Bu Eni, teman-teman. Oh ini ada nasi goreng, kita gaskan nasi goreng nih. Bang Eko aman? Ayo. Oke. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu ya. Udah nahan sehari nggak makan nih guys. Karena memang mau digas di sini. Dikit lagi guys. Tugas yang terberat adalah menunggu kalian datang.
karena Bang Bro itu pada kesiangan. Bisa dijelaskan sama Bang Bro? Iya, tadi nungguin saya, Agoy, Bang Davi, segala macam. Karena emang Bang Bro kesiangan tadi, makanya datang sore. Padahal itu pengen banget datang pagi sebenarnya Bunda. Bukan cuman begitu kan kawan. Ini kan mau tinggal di Eropa. Saya paham. Jadi jam tidurnya terbalik. Amin. Jadi, amin. Berarti tahun depan saya tinggal di Eropa nih, Bunda. Iya, ini lagi belajar. Jadi kalau pagi jam 2 siang baru bangun. Kalau saya bikin acara pagi pasti kalian tidak akan datang. Itu salah saya. Jadi gimana kalian semua puas? Puas, seneng lah maksudnya. Tolong dikasih pendapat menunya bagaimana? Oh saya belum makan. Biasa. Belum makan. Belum makan. Mau kayak menu hotel? Oh iya. Oh iya nanti saya makan. Bagus. Itu catering hotel kayaknya. Catering ini catering Bunga Catering. Kalian bisa cari di Google. Best banget. Rekomen. Saya kalau ada acara selalu pakai. Mami sih om. Dan ada satu lagi nih. Tadi malam ada perubahan lagi jam 2 malam. Masalah tenda dan penambahan catering. Jam 2 malam kami komen. Pagi semua selesai Bunga Catering ini. Terima kasih nanti Bunga Catering. Berarti pernikahan Bang Jo siap ya Bunga Catering nanti ya? Siap. Sama siapa? Sama siapa? Bali? Yang mana tuh? Atau yang di Bali? Hah? Gak ada di Bali. Gimana sih Bang? Kok saya ketinggalan berita sih Bang? Ada lah. Ada ya, kalau Bang ke rumah? Nanti lah kalau emang udah pasti. Cuman begini, kalian ini kan banyak. Kalau mau nikah bareng-bareng saya gak mampu. Satu-satu lah, waiting list. Ale dulu, Ale. Kayaknya ini dulu deh. Ale dulu. Ya pokoknya tungguin aja nanti tiba-tiba ada sebar undangan. Undangan siapa? Oh iya teman-teman, ini aku. Ya dulu ya. Iya. Bang Bray, sini Bang Bray. Bentar. Waktu acara akad nikah memang terbatas hanya internal keluarga. Mohon maaf bukannya kami tidak ngabari kalian semua. Jadi kesepakatan keluarga itu hanya internal. Tidak ada masalah netizen. Netizen yang baik tidak ada masalah. Kalian berpikir positif. Tim CB ini sayang sama Tiko. Nah, baru setelah acara ngundang mantu memang terbuka dan semua bebas nge-vlog. Semua bebas untuk bahkan dari TV dari beberapa TV. Oke, saya kasih kebebasan. Tidak ada yang berubah dari tim kreator bersatu ke keluarganya Mama. Tidak ada perubahan, Bu. Bunda El sekarang tampil di frame istri Mbak Kuci. Yeah. Ini sosok rahasia sebetulnya nih. Tapi sekarang harus ditodong, harus tampil di frame. Kalau kepengen tahu Bunda El, cari di Google ya. Pokoknya teman-teman, abis undangannya Tiko, undangan Pak Mbak. Ini undangan yang sekarang juga dadakan, 2 hari sebelum acara. Tidak mungkin saya berencana mendatangi kalian satu persatu. Juga instansi maupun orang-orang yang pernah saya memperhatikan Tiko. Tapi tidak mungkin 2 hari, saya harus memikirkan yang lain-lain. Akhirnya saya buatkan undangan online. Kalian tidak apa-apa kan bisa memaklumi. Ya, oh, sangat maklum. Sudah waktunya sekarang online. Ya, online. Resmi. Yang bikin kalang kabut, 2 hari sebelum resepsi kita masih di Bali. Nah, iya. Bang Bro, saya nggak mau tahu, Bang Bro pulang. Tapi memang itu di telepon 2 hari sebelumnya, Bunda juga udah ngasih tahu resepsinya tanggal sekian. Kita juga ada persiapan. Mana mereka dua saya telepon, HP off, tidak diangkat. Jantungku ini mau copot, ini anak-anak ini mau di mana gitu kan. Kemana, geser kemana, begitu. Ya, ini makan dulu. Yuk, makan dulu, coba dulu menunya. Ya.